Wih. Assalamualaikum. Jadi aku tadi habis teater. Siapa yang nonton? Siapa yang nonton streaming? Siapa yang nonton dari teater? Hai. Tadi ada showrunner naik si Curi. Aturan arti cinta. Pokoknya gitu. Aku ini tuh sendiri. Udah makan belum dulu tadi? Udah. Baru makan pecel lele lele lele. Dia kangen gimana dong? Teater, nonton teater. Besok besok PT besok ada SG aku show loh guys. Berarti aku pengen hapus makeup. Kalian mau lihat betapa beratnya makeup para member. Canda member. Enggak sih aku doang ini. Aku tuh enggak suka pakai makeup. Enggak suka sih pakai makeup karena jadi cakep. Jadi btw aku tuh habis enggak deh. Hai. Ceritain dong waktu Ameno sepatu bisa lepas. Oh iya ya. Btw itu tuh karena emang sepatu itu emang aku kegedean sepatu jerapahnya. Jadi ya, dia lepas waktu aku dan waktu itu pas interlude kan baru diambilnya. Ya walaupun tetap mau copot-copot terus. Iu. Jadi emang begitu karena emang susah. Karena waktu JR juga tuh ya katanya mau SR di mobil, pengen tapi nantilah. Sabar ya. Maaf. Kepencet masuk Instagram. Karena ada notif terus kayak pengen gitu mah pipi cabinya hilang. Kenapa? Ya emang lagi banyak kegiatan terus aku ya malas makan gitu loh. Gorong-gorong pride ya dong. Enggak selesai. Ih, ada item-item. Rambutnya luntur. Guys, btw kalian tuh kalau baru tahu ya, cewek tuh rambutnya bisa luntur tau. Ceritain liburan kemarin. Liburan kemarin sangat-sangat agak lucu. Tuh, rambutnya luntur. Kalian gak boleh lihat jidat aku, jadi aku agak naik. Karena eksklusif. Loh, sangat-sangat ribet ya jidatnya. Ah, luntur gimana? Ayo, gak tahu ya. Cewek-cewek gitu gak sih, guys? Masuk angin gak bisa dicuruk? Enggak kok, kita mah sehat-sehat aja. Karena enak. Have fun aja, kita mah have fun. Siapa yang kalau di rumah kalau punya sisir, hilang-hilangan? Saya. Sekalinya banyak banget. Ayo. Alis juga hapus. Wih, jadi botak. Alisnya jadi botak. Kenapa enggak pakai micellar water bersihin makeupnya? Ini tuh tisu basah tapi tuh yang buat hapus makeup. Jadi sama aja micellar water juga. Roman lagi seneng nih. Biasa aja sih, tapi ya seneng-seneng aja gitu. Betulnya mata belum dihapus. Tapi kalau mata dihapus jadi jelek banget. Gak sih cakep, tapi jelek. Ada bisa berenang? Bisa lah. Gak ngadi-ngadi deh. Mari kita hapus. Duh, Eleanor. Kenapa? Pakai Eleanor.
Beda sekali. Oh, ini lah SR gak ada, mana saya tahu. BTW guys, kemarin aku sempet bete tahu. Kenapa? Karena aku lagi foto kan yang di Instagram. Kayak aku tuh foto sama Kak Mira, sama Kak O'Neal. Tapi tuh kalian tuh nanya ini Kak Vivi terus. Jadi kita kan kayak, kita kan gak bisa jawab kan. Jadi kayak, kita mau liat komen-komennya yang lain tuh mau jadi ketutupan sama kalian yang nanya-nanya gitu loh. Jadi kayak, pengen aku hapus-hapusin deh. Kamu tak kok dari siap. Ya biasalah. Aduh. Ya aku tahu guys, mungkin kalian ini kan apa sih namanya? Kangen sama Kak Vivi. Kak Vivi juga gak jarang upload foto, tapi ya itu kan Instagram aku. Jadi ya udah, aku lagi pengen curhat nih guys. Udah kita juga liburan, masa yang ditanyain orang lain. Bahas lain yuk. Enggak, ini harus dibilangin. Enggak apa, sumpah aku sih enggak apa-apa, tapi ya udahlah ya, ya udahlah. Ah, sabar ya kita mah. Ya udah gitu lah pokoknya. Belajar dari pengalaman aja guys, kalau banyak ada yang enggak apa sih, mungkin ya kalian mungkin terlalu kangen sama Kak Vivi ya. Aku juga kangen sih guys. Ya udah lah yuk. Semoga dia bisa share foto nanti. Aku nyanyi Vivi tapi gak sampai komen di game member lain. We did it deh. Di sekolah ini dilihat-lihat. Makasih Kak, juga ada temannya Sobari. We did it. Tapi ya udah ya, ini kita happy-happy aja guys. Karena aku juga gak mau yang kayak yang sampai emosi banget. Jadi ya, aku pengen bilang aja I don't like it. Gak bisa bahasa Inggris. Ish, kotor banget. Ini dilihat-lihat. Ditutup. Kapan nih on the show 74? Kapan-kapan ya guys. Sebenernya kita juga pengen showroom gitu loh. Tapi emang lagi waktunya tuh lagi susah gitu loh. Bukan gak susah, gak susah. Tapi emang kita kemarin tuh lagi have fun aja. Jadi kayak ya udah deh, kita nikmati dulu momen ini. Ini filter apa warna? Emang warna lampu. Ini aku lagi gelap guys. Jadi emang ya udahlah, aku juga gak mau yang terang-terang banget. Maaf ya guys, emang padet banget. Mulai jerapah. Ada 74 bawa bintang tamu. Ya kali ya, kita bawa bintang tamu kali ya. Anda siap 7. BTW aku kemarin kan, aku Kamira kan beli case HP. Terus yang clear case gitu loh. Nah, terus dia minta aku desainin kayak gambarin deh. Terus aku bilang, "Oh, ya udah mana sini aku gambarin." Terus kayak dia aja kayak, "Ya udah bebas ya yang lucu." Mau desainnya kayak gimana, mau estetik, mau gimana, kan aku susah ya kadang kan kalau ini. Terus akhirnya dia bilang, bebas lah, gimana. Akhirnya aku bikinin ginian. Aku bikinin ginian, lucu gak sih guys? Lucu gak sih? Soalnya kayak menurut aku ini kayak mukanya Kamira tuh kayak bisa kayak gini gitu. Jangan bilang-bilang Kamira ya guys, karena ini aku masih belum kasih lihat dia kayak gimana. Jadi udahlah ya. Karena buat aku juga ya lucu-lucu aja desainnya gitu. Ya, bagus. Upload.
Oh, nge-lag. Nggak suka deh. Mana i nge-lag tadi? Nih. Kamu ini berdosa banget ini. Tuh. Belakangnya gini nih. Aduh, pecek lah. Mukanya gak enak. Berarti emang muka aku lagi bagus gitu loh guys. Kayak glossy. Hai. Gak sih, gak banget. Gak nanti. Gak sih, jelek ya. Hai. Kasih. Aduh, gimana sih bukannya. Dan yang ini jelek. Ini jelek, gak boleh. Semua yang live episode tadi patah-patah. Emang iya ya? Emang lagi gimana sih? Terus belajar bikin ginian. Seru banget gak sih? Aku bikin yang waktu tadi aku kasih lihat gambarnya itu. Aku gambarnya waktu kita lagi ngobrol-ngobrol bareng Hamira sama Colin. Itu bukan di kemarin curug. Tapi di tempat sesuatu kita lagi ngobrol-ngobrol terus aku kayak lihat deh ini lucu banget kan tuh. Ini tidak boleh. Terus aku tuh bikin ininya dulu, sketsanya dulu nih buat kamera tuh. Terus kayak baru dititin ke HP. Aku belum bikin apa-apa lagi deh. Udah mau kinjir Rita sama Cornel gak? Mana ya? Ngelag banget ya. Ya begitulah pokoknya guys. Gitu. Titan tikus patah ya, karena ya emang ya orangnya juga suka gambar jadi ya yang ada moloknya diganti jadi berobat. Padahal ngapain berobat kocak gak sih kok kayak gitu. Enggak deh. Kok aku sama kalian injerada tuh kalian pada mau nonton gak sih guys? Aku takutnya ngeliat kalian malah jadi mau ketawa banget. Betul ini. Itu aku papa aku lagi. Tadi aku ke tokonya dia dulu terus dikasih sapu tangan. Ya udah jadi. Dede. Apa tuh? Makasih Kak San. Jo. Sanjo. Toko apa tuh? Ih, tokonya tuh kayak ini loh, kayak perabot. Tas yang buat itu terus tenda terus yang kayak kulit bulu tuh buat pokoknya deh gue lengkap deh pokoknya toko perlengkapan outdoor ya. Pembukaannya JKT48 tampil gak? Tampil lah. Ntar saya bawa. Aku pasien baru. Hai pasien. Alat hiking. Iya bener. Karena emang papa aku suka hiking makanya hobi dia gitu loh. Sinyalnya nggak ada yang lebih nge-lag dia. Nggak apa sih nggak nge-lag. Di sini nggak nge-lag. Iya besok Sony si tokonya. Dah mau gambarin kamu pas Cinderella. Widi deh.
Hashtag jujur nge-lag. Yaudah lah ya guys. Nanti ya guys kalau kuota aku udah ada, soalnya kuota aku dari kemarin udah habis, belum beli lagi. Ya emang anaknya tuh suka agak mager beli kuota, jadi dari kemarin tuh aku ngeliat ngepost atau gimana pakai hotspotnya Kak O'Neil. Makanya aku berterima kasih banget nih buat O'Neil. Hah? Wede deh. Wede. Wow, ada tower. Ada tower, ada tower. Ada tower, ada tower. Ada tower, ada tower. Makasih Kak M Mr. Chan 17. Thank you buat towernya. Ada tower, ada tower. Ada tower, ada tower. Ada tower, ada tower. Thank you. Wedededede. Buat beli kuota kali ye. Kenapa ya? Pas lagi enggak niat. Pas lagi enggak niat. Tower, dapet tower. Tower, dapet tower. Dapet tower, dapet tower. Pokoknya kalau aku dapet tower, nyanyi gitu. Dapet tower, dapet tower. Dapet tower, dapet tower. Dapet tower, dapet tower. Kalau di sekolah emang aneh gitu loh guys. Emang pernah niat. Kamu berdosa sekali yang beli kuota di mana? SR aja rebahan. Kamu gak boleh ngomong gitu dong. Kapan ya? Yaudah sih guys. Ya namanya juga gorong-gorong, gimana mau niat. Kadang juga kalau mau niat tuh susah. Udah apa deh ke kamera jadi ya begitu. Btw aku pengen sekarang tuh ya, aku pengen bikin gambaran dari watercolor ini nih, data ini, tapi nggak pakai sketch karena ya kita lagi bosen aja nih. Tower itu kalau bibir tuh doer kak, tolonglah, tolong, tolong banget nih. Kita pakai warna, nggak tahu ini warna apa, kita coba-coba aja. Semoga warnanya bagus. Biasanya ngasih langsung ini, nggak tahu deh ini bisa apa enggak ya. Tapi semoga aja bisa. Karena maksudnya cuma iseng-isengnya. Widedededede. Gue kira bener gak pakai sketch. Paling gambarnya cuma stickman doang. Kan gak bisa lihat sih. Aku tuh ya gak jadi deh. Gak jadi deh. Hancur. Hancur. Hancur, hancur. Baru aja mau gaya-gayaan. Gak jadi. Kebanyakan gula sih. Kebanyakan tingkah. Baru mau ngomong. Ah iyalah. Jangan ketawa guys. Boleh ngakak. Jangan ketawa deh. Kalau lagi menderita, ketawain. Tadi baru bikin mata tuh. Lanjut aja kali ya. Ini gambar apa coba ini? Aduh. Apa lah ini? Gambar apa sih?
Ya kita lihat aja nanti gambar apa. Karena emang aku tuh kebiasaan kalau gambar tuh ngelihatnya dari gak bisa ini, aku jadi pengen belajar gitu loh. Gambar sendiri coba cobain gitu loh. Cobain gitu sekali-sekali. Nih baru muka doang tuh. Jadi emangnya suka nyoba-nyoba aja gitu. Jangan emosi guys, kok emang saya lagi aneh. Coba dengerin dulu aja. Aku berisik gak sih guys? Gak usah, aku terlalu banyak ngomong. Kalau saya gak ngomong, ngapain saya? Ya! Sabar lagi showroom. Mana? Sabar. Sabar dong. Nangis kali ya. Saya tuh bingung jadinya. Wedede. Sumpah deh. Aku tuh juga sekarang tuh kebanyakan ngomong gini dong, guys. Soalnya kan kalau lagi atau kalau lu ngomong kayak misalnya kayak da. Coba apa sih kayak ngeselin gitu loh, ngeselin. Terus aku tuh langsung kayak tampar ya. Padahal bercanda doang, tapi karena ya kita juga ya lucu-lucuan gitu loh. Jadi ya udahlah ya. Pasar takut. Bagus sih guys, sepertinya bagus deh. Baru segini sih, udah jangan bangga dulu deh, jangan sok bangga gitu deh. Toko tiba-tiba gagal, nangis. Aku pernah tau guys, waktu udah bagus-bagus nih, tiba-tiba ketumpahan aja. Ada aja yang ketumpahan. Ini emangnya mejanya kecil juga, ya susah itu loh. Jujur tampar ya. Saya malah juga saya tampar ya. Ini namanya juga begindang. Begin susah. Kita lah susah jadinya ya. Kitanya juga tuh jadi begini jadinya nih. Wede deh. Apa aja. Saya berantakin juga. Masih tuh aku suka beli barang-barang yang menurut aku tuh lucu. Tapi gak tahu dipakainya tuh buat apa. Karena ya Lucu. Wede de. Apa rasanya ditampar atlet badminton? Cobain aja kali ya. Semoga kita nanti di SNM show-nya bareng ya guys. Semoga saja, kita berdoa saja. Apa ini? Kenapa jadi begini warnanya? Siapa yang kalau
Gambar suka nggak jelas. Aduh. Gambarnya nggak pernah bagus. Kamu jangan malam-malam ya. Gambarnya besok show loh. Tenang ya, tenang gitu ya, tenang aja. Aku tuh ya guys, udah mau sakit nih. Udah mau sakit, kemarin tuh aku udah mau sakit waktu pas lagi sibuk-sibuknya persiapan SG. Udah mau sakit, bener kayak udah lemes, udah mukanya udah pucat gitu. Cuma, apa sih namanya? 5 menit kemudian, ketemu Konil, sehat lagi. Gak tau kenapa, aneh. Nice tuh. Nice to meet you. Ngelek biasalah. Wah, gak suka gelai. Ada yang mau beliin kuota, hubungi orang di bawah ini. Ya kan dokternya. Ya gak salah sih. Udah pembukaan Onda ganti aja jadi Mario bertaubat. Ngelek banget, gak suka. Aku lagi gambar hantu guys. Soalnya dia badannya gak punya kaki, gak punya. Tahu ini apa sih, tau lah, jelas. Ah, jelek banget sinyalnya, jadi pengen udahan lah. Ah, sinyalnya lagi seru-seru gitu. Biasanya kalau udah fokus gini, ini cakep banget. Ini guys yang aku gambar. Kalian sangat-sangat percaya sekali sama saya. Sih, udahan. Tauwi, tolonglah guys, beliin wifi. Beliin lah wifi. Wipi. Kita ketemu Onda sakit. Menu favorit Ramadan apa deh? Yang ini. Apa sih itu S? Itu gambar Konil lah. Ya, ini mirip Konil. Onda bawa bintang tamu sabi lah. Aku tau gak sih aku bacanya apa? Onda bawa binatang tamu. Tapi aku lebih kapan bahagia. Bebek. Gak tau lah. Pusing. Ada sih episode ke berapa sekarang udah gak tau. Gue play aja Kondos habis sih. Kondos kayaknya gak terlalu ini guys. Kayaknya banyak orang tuh sukanya tuh gak suka yang lucu-lucu gitu loh. Mereka tuh sukanya jadi kita tuh gak terlalu yang kayak ini banget. Jadi udahlah, kita mah di showroom aja. Jadi emang kita dia lo stres gak tuh tiba-tiba macet. Iya dia tadi aku DM-an sama dia. Nah, jadi enak banget tapi dia habis shopping dia tuh. Bener tuh orang.
Gus atau siapa Gus? Aku nggak suka emo. Ya. Lah semua ni. It's not always about the Sometimes. Ya, nanti lah ya. Nanti ya guys, ditunggu ya guys konten-konten ondelnya. Sabar, sabar guys. Kita tuh gak bisa serius. Bisa emang ondel, kita gak uuuhan. Kita mah emang yang udah menghibur aja gitu mah. Gak ada tuh uuuh. Mau jujur boleh gak? Jujur boleh lah. Nanti kalau kita tiba-tiba bikin JKT TV jangan kaget. Tapi kalau gak dibikinin juga jangan kaget juga. Nih. Kita mah santuy aja. Iya gak sih? Iya gak sih guys? Kalau kalian tiba-tiba ngelihat Kone sama aku, baru kalian bingung. Ada apa gerangan, kawan? Kenapa tiba-tiba begini, kawan? Kan emang ya susah. Kita emang emangnya anaknya udah aneh, susah kalau buat diuuin. Nah, kadang yang uu juga tuh. Dia kenal O'Neal gak yang suka main gitar? Oh gak kenal sih guys, aku tuh taunya tuh yang Shaquille O'Neal yang pemain basket. Gak tahu ada O'Neal itu. Siapa sih dia? Terkenal. Soalnya kayak, emang aku tuh gak terlalu peduliin orang-orang gitu loh. Christy aja heran sama. Kenal O'Neal gak? Oh enggak sih, aku tuh setahu aku tuh cuma kenal di dunia tuh yang namanya O'Neal. Laptop sih Unyil. Itu ngapa kan? Laptop sih Unyil. Ya guys, jadi sekarang nanti kalau Konil misalnya nih ngepost apa atau gimana, nanti aku reply laptop si Unyil. Kalian juga gitu ya guys, tolonglah bantulah ondel ini, bantu ondel ini menuju ternotis oleh jot. Oke, Unyil. Kita bukan di notice artis-artis, guys. Kita di notice sama Jot nanti. Kocak gak sih? Emang Andi lucu? Ngarep dibilang lucu. Emang kata siapa lucu? Orang kita kocak. Canda kocak. Canda-canda. Udah lucu banget hari ini. Bismillah waro. Wedededede. Dia ngaku-ngaku. Kocak apa kayak gitu? Kocak. Gak suka bilang. Kalau gak suka sama orang tuh bilang. Canda kawan. Aduh ya Allah.
Jangan sebel gitu dong kawan. Kita emang santai aja kawan. Hidup mah dibawa santai kawan. Jangan emosi mulu kawan. Mau ngopi kawan? Kita ngopi aja kawan. Santai aja kawan. Kita mah Yenge. Siapa yang di sini hidupnya santai-santai aja, bahagia kan pasti. Tuh kawan, contoh lah kawan. Kalau ada yang bikin bahagia ya kita ketawa kawan. Jangan ditahan kawan. Kalau ada yang bikin marah, marah aja kawan. Kalau dibikin gak suka, gak suka aja kawan. Kalau kita ada salah, minta maaf kawan. Kalau teman kalian ada salah, bilangin kawan, jangan didiemin. Ya enggak kawan? Mantap kawan. Ini enggak sih kawan? Siapa suka giniin kuas juga seru. Tendang saja kawan. Iya kawan, kita mah santai aja kawan. Kau mau curhat, curhat aja kawan. Cari teman curhatnya yang dipercaya ya kawan. Jangan tiba-tiba kalian curhat sama orang yang gak jelas kawan. Nanti curhatan kamu bisa nyampe ke yang lain-lain kawan. Apalagi kalau yang sifatnya agak rahasia kawan. Hati-hati kawan. Cici banget. Maaf ya guys. Santai aja kita mah kawan. Curhat aja kawan kita mah. Kalau bisa ngasih pendapat mah kasih aja. Asalkan kalau dikasih pendapat sama orang lain terima kawan. Jangan malah marah. Siapa tuh? Canda kawan. Ya enggak sih kawan. Aku dulu gitu soalnya kawan. Dulu tuh belum ngerti. Akhirnya marah deh kalau dikasih pendapat. Padahal mah kita juga salah kawan pendapat kita. Ya kawan, kita mengencurhat. Ya kawan, mumpung lagi udah malam nih. Menjam-jam curhat nih. Kasih kawan. Kita mah sebagai temen, kita mah sebagai kawan nih, harus bisa mengasih pendapat dan masukan-masukan ini guys. Ya kawan nih. Tidurlah kawan, nanti aja kalau kawan. Nantilah kawan. Jam segini kawan. Tenang ya kawan. Siapa yang besok ada show? Saya. Hihi. Undel and Friends. Lucu juga. Siapa yang suka ngancurin karya mereka sendiri? Adil kawan. Karena ya lebih bagus aja kalau dihancurin kayaknya. Terus kita tebelin lagi kawan. Nanti kalau udah jelek nyesel deh kawan. Sumpah, habis yang showroom ini jangan diupload deh. Kenapa? Setiap showroom saya ngeluh. Jangan diupload deh. Cara
ngomong saya begitu, ih. Ya enggak sih, kawan? Saya suka bermain warna, kawan. Seru aja, kawan. Nggak sempat, kawan, keburu telat. Kawan, bantulah, kawan. Kawan, jangan begitu, kawan. Kita kawan bukan. Kawan itu harus saling membantu. Enggak sih, kawan. Walaupun kita kawan doang nih, kita harus saling membantu, kawan. Kalian jangan, kawannya jangan cuek. Nanti kawannya kalau lagi ada masalah kan, kawan kita juga bisa bantu, kawan. Tos dulu, kawan. Iya enggak sih, kawan? Sumpah. Ngapain ya? Bosan deh, kawan. Ada showroomnya dia paling bener dah. Ya enggak sih, kawan? Ya kan, kawan? Jadi kawannya siapa, kawan? Ya kawan lah. Kawan-kawan punya kawan. Kawan lain punya kawan nih. Ya kawan nih. Begini, kawan. Kawan. Ya kan, kawan? Iyalah, kawan. Begitu, kawan. Aduh, kawan, kawan. Iya. Kalian kawan, aku kawan. Mama saya kawan. Keluarga saya kawan. Sobat JKT juga kawan. Ya enggak, sobat JKT. Nanti makin udah sih, guys. Begini ya susah ya. Kawan, aku tuh udah lama gak showroom loh, kawan. Kawan tuh masih kangen gak sih, kawan? Ngeselin banget, sumpah. Jadi kawan, kita tuh emang harus santai. Tapi cepet, kawan. Kita emang harus agak cepet, tapi santai. Dulu aku punya, apa sih, pernah denger orang ngomong. Santai tapi cepet. Ayo, gimana tuh? Itu adalah motif, ini moto hidup saya. Santai tapi cepet gitu. Moto hidup saya waktu itu denger dari Pak Sapam di Batam, kalau nggak salah. Di Gor Bulu Tangkis Batam. Dia bilang kayak, santai tapi cepet. Itu, kawan, moto hidup saya, kawan. Mantap, kawan. Mungkin bisa ditaruh di moto hidup kalian juga, kawan. Santai tapi cepet, kawan. Hai. Gimana caranya? Ya santai tapi cepet gitu loh. Cobain, kawan. Hidup mah jangan dibawa stres, kawan. Dibawa depresi aja, kawan. Canda, kawan. Chat. Ya kawan nih. Mungkin kalian bisa dapat informasi dari kawan yang satu ini, kawan. Kita sebagai kawan, kita mau beli kasih informasi aja, kawan.
informasi itu mahal loh. Apalagi dari seorang kawan. Kalau kalian misalnya nih nanya, kawan kalian nanya, eh lu siapa sih? Kita mah kawan. Ya sumpah jijik banget, udah. Santai. Santai kawan. Santai kawan. Udahlah kawan. Kawan yang satu ini. Kamu gila sih kawan. Tahu kawan. Kawan, nanti kalian wallpaper HP kalian gini ya kawan. Nanti kalau aku ada birthday t-shirt, aku mau bikin kayak gitu pokoknya. Ya kawan nih. Santai kawan, kita mah santai aja kawan. Gak pernah kita ini kawan. Santai kawan. Misalnya nih teman-teman kalian nanya, eh lu ngapain sih nonton showroom mulu? Gue tanya, eh kawan, kita mah santai aja kawan, nyari hiburan kawan. Aduh ya Allah, kawan, kawan. Coba ada kasih dan nih kawan, video yang kocak gitu, yang cakep. Itu, siapa tahu jadi tertarik temennya kawan. Nanti temennya ini jadi ngidol juga kan bisa tuh. Eh deh kawan. Ingat deh jadi aib. Iya ya, nanti kalau udah misalnya setahun atau dua tahun ke depan gue liat nih video, ya Allah kawan, kawan. Malu lah kawan, jadi orang kawan. Gak ada malunya sih kawan. Stop deh, stop ngomong kawan. Hey, kawan nih. Jejak digital kejam. Iya ya. Gak bisa hilang ya ini ya. Eh. Ini aja diupload lah. Eh kolang ngechat nih gue. Sebentar ya guys, kita balas dulu. Si kawan kita nih. Mana nih? Kita mau balas nih. Mau tidur jam berapa kawan? Mau sekarang jam berapa kawan? Kawan, udah bener belum kawan? Kawan, rumah yuk kedap suara deh. Kenapa anda diam kawan? Biasalah kawan. Ya betul, gue lagi gabut nih. Kita emang lagi, kalau lagi gabut guys, kita emang lagi showroom kawan, kawan. Di mana? Suruh collab aja kawan. Udah jam segini kawan. Cuma sebentar doang, collabnya gak bisa kawan. Udah waro gue. Hai Kak Ola. Hai kawan. Kawan, hai kawan.
kawan ini kita nih guys, kawan 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 apa nih kawan, jadi kawan kawan nih kawan kawan misalnya lagi alis nih, tapi kawan tuh begini, kawannya begini, kawan nih beli buku terlihat kawannya juga begini, terus kayak begitu gak sih kawan? Nah ini kawan punya temen nih, si kawan tuh ya kawan capek banget kawan ya kawan ya. Oke kawan. Cerita ala TikTok. Wede. Aduh, ya Allah laptop. Ya oke. Kawan sudah. Iya kawan. Ya kawan ya. Tumben gorong-gorong lu kagak ngeliat kalau bilang kayak gitu. Belum tahu aja dia kawan. Dari tadi kawan-kawan kita gimana nih kawan? Tolong jelasin kawan. Tak hilang sih. Biarin sih. BTW, kemarin aku tuh habis beli ini di store kawan. Terus harganya juga lagi murah kawan. Mari kita coba kawan. Ini beli spidol kawan. Sama aku beli telur kawan. Tuh, telur. Beli ini kawan. Mari kita coba. Aku beli telur, tapi telurnya tuh bisa dipencet-pencet. Mari kita coba. Harganya yang spidol itu kawan 32 juta kawan. Atau bisa juga kalau kalian belinya di store aku 32 miliar. Jadi emang harga tuh murah banget. Adek aku juga suka banget. Ya kan adek? Ya kawan ya? Ya kan? Iya tuh kawan gitu mah. Murah sekali kawan. Iya kawan ya? Nih kawan, rumah kita aja nih bekas gudang kawan. Mari kita lihat. Ya kawan ya, ini yang di tembok juga ada loh kawan. Ya kawan ya, jangan liatin aja kawan. Bercanda guys, bercanda doang demi Allah. Bercanda doang. Bercanda kawan. Aduh. Guys, kalau udah jam 12 bilangin ya. Kawan. Canda doang kawan. Jangan istighfar gitu dong kawan. Kawan. Ih kawan. Malam Kamis. Belum main ngeliat. Gak apa kan ada surat Al-Quran. Di belakang ada 4. 4 apa? Saya tanya kawan. Itu deket AC apa? Ih jangan begitulah kawan. Assalamualaikum kawan. Keheningan yang sangat-sangat. Saya sangat tidak suka. Kawan, ih kawan, apa itu kawan? Kawan jangan ngelek kawan, siapa yang nemenin saya kawan?
Bahaya kawan. Kawan, ada pemberani kawan. Ada pemberani. Ada kurang tidur ya, kok tahu? Enggak sih, enggak kurang tidur. Ya mancing nih takut. Ya namanya juga, saya kan mancing. Mancing, kalau mancing berarti ada yang dapet, ada yang enggak. Semoga enggak dapet. Oh semua dong, biar ada sendiri. Ada kawan, nih guys, ini kawan satu, ini kawan dua, ini kawan tiga, ini kawan empat. Jadi aku tuh emang punya kawan, kalian kawan-kawan. Kawan-kawan. Ya kawan, ini kawan, kawan kemana, di mana kawan? Ya kawan, tuh kawan, ini showroom kawan. Ini namanya showroom kawan, bukan showroom mobil kawan. Ada bayangan kawan. Nih kalau enggak ada di dunia kagak ada bayangan gimana sih kawan? Ada jam orang gila. Aku malah nonton. Iya nih kawan, kawan. Ini namanya show. Eh, apaan itu? Bayangan sendiri. Ya kawan, tidur sendiri nih kawan. Kawan. Ya kawan, jadi ini tuh emang namanya showroom kawan. Jadi kita tuh bisa di gift di sini kawan. Kalian kalau mau gift bisa juga kawan. Kawan, kawan. Kawan deketan dong kawan. Maksudnya bisa ada di sini bro. Biasalah kawan, dia tuh kangen kawan mau ketemu. Eh kawan, kawan, kawan. Di situ hawanya beda ke kawan. Enggak sih kawan, kawan ini tuh baik. Ini baik guys, ya kawan, ya kawan ya. Ya kita gitu, baik-baik aja kawan ya. Tiba-tiba di sekolah itu. Makasih Kak Indra P buat diskolatnya. Kawan, kawan, say thank you kawan buat diskolatnya kawan, buat Kak Indra P. Bisa juga disamperin. Stres kawan. Aduh, sumpah. Kawan, bercanda kawan. Minum apa tuh kawan? Kawan. Ya kawan ye. Kawan jangan nge-lag dong kawan. Udah jam 12. Eh jamnya apa? Jamnya apa? Eh belum. Kok jam 12.58 lo bilangin? Suara apa itu deh? Dia dipojokin, diliatin mulu. Hai kawan. Canda kawan. Nanti malam tuh aku pengen nyoba shifting guys. Kalau kalian ada yang tahu. Karena waktu itu aku pernah gak tahu sih berhasil atau enggak. Karena malah jadinya jatuhnya kayak mimpi buruk ya. Dulu tuh aku pernah nyoba shifting. Nanti mungkin kapan-kapan aku bakal cerita kali ya gimana caranya atau gini. Karena yang seru, kawan, seru banget kawan. Kalian kok itulah kawan, pokoknya. Ih kawan, kawan, kawan. Ih kawan, bentuk selimutnya begitu kawan. Ah, kawan lihat di bentuk selimutnya, tuh ah. Kawan. Kawan.
bajunya gerak sendiri, kawan. Jangan syukur-syukur deh, kawan. Lek. Gak suka deh. Kawan. Gini lagi bunyi pintunya. Bete. Kawan. Kok jadi silent gini sih? Pintunya serem. Capek gak kawan? Ah, kawan lah. Ih, kok ini rumah kok jadi sepi banget sih ini rumah? Kawan-kawan. Ih, kawan. 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 Bawah. Mulai ngeri nih, kawan. 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 Kalau ini ratu. Nah. Kawan. 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 Kalau film-film horor yang dramatis buat. Kawan. Kawan. Aduh. Capek gak sih kawan? Capek gak sih kawan? Sos libur atau sendiri? Kan di online kawan. Ya berapa kawan? Oke kawan. Ya kawan ya. Di juruk ada yang ikut gak kawan? Enggak lah kawan, mereka mau baik-baik kawan. Aku lihat anak kecil di pojokan. Ih, bukan begitu deh. Soalnya aku pernah mimpin anak kecil. Ah, kamu mah gak temen lah, udahlah kawan. Buat kamu kawan yang itu, udahlah gak temen. Bukan kawan. Aku kan indigo ya, aku bisa lihat situ ada apa-apa. Kawan. Katanya kawan, ya kawannya begitu sih. Nah, kita mah kawannya begini, baik. Itu mah kawannya ngeselin. Ya, kita ini temenan aja, kawan. Kawan nih, kita mah kawan ya. Semuanya kita anggap kawan nih. Baju. Tembok, tembok. Saya anggap kawan. Iya gak, kawan? Kenalan dulu kawan. Oke guys, misalnya nih kawan nih, ada anak kecil kawan. Kita namain siapa ya kawan nih? Kawan nih, aku sih pengennya namanya Sasa kawan. Sasa. Kan dah. Masih gue gini amat kawan. Iya kawan. Udah lah kawan, udah ya kawan. Diusir kawan. Kawan Mr. Chan 17. Makasih kawan buat gift. Makasih ya buat nomor 1 di live ranking buat juga. Thank you kawan. Makasih kawan Nigel, makasih kawan Alifah Misa yang Flora, makasih kawan Blutnya Adel, makasih kawan Gendut, makasih kawan Hasmi, makasih kawan Paijo, makasih kawan Kalutsan, makasih kawan Rep-Rep, hashtag RKJ, makasih kawan Alfian, makasih kawan Muslih, makasih kawan Takasan, makasih kawan Bayunya Kathleen. Siap dah. Bacain gift-nya kawan, oke kawan.
Makasih kawan Tanse, makasih kawan Indra P. Makasih kawan Blutnya ada, makasih kawan Faisal Rusi. Makasih kawan. Makasih kekawan. Makasih kawan Happy. Makasih kawan Nigel. Thank you kawan. Sebelum masuk kawan, makanya kawan jangan tinggalan kawan. Jadi bisa kalian lihat enggak di mana-mana karena saya enggak boleh. Sebutnya ya kawan ya. Dan nitip salam buat Sasha. Ini ada apa kok ngomongin kawan kawan? Oke kawan, waro aku dulu kawan, please Indi sayang bla bla bla. Oke kawan, hanya berapa kawan? Oke, dikit lagi kawan. BTW, kayaknya di ada yang lagi gosip nih, lihat. Bye-bye. Apa kawan? Bye-bye kawan. Thank you kawan. Bye-bye kawan. Dadah kawan. Bye kawan. Bye-bye kawan. See you on top kawan.